tu tiba-tiba tersedar tak ada. Dan bapa dia puas mencari adik raya ni. Lepas tu beliau, maksudnya bapa tu, mula sedar bahawa anaknya itu telah terjatuh ke dalam sebuah pigi kering. Sekmu, sek aku. Cu subscribe gak eh? Ya Allah bokte. Subscribe, subscribe. Bodoh nothing-nothingnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel Nothing. Hai guys, ting-ting-ting. Okay guys, so kembali lagi bersama dengan aku dalam video terbaru. So hari ini aku nak mengupas satu isu di mana isu ini sangat-sangatlah hangat dan juga viral baru-baru ini. Dia tengok banyak gila video dan juga pasal isu ini dekat TikTok viral. Dan aku teringin nak mengupas lah apa sebenarnya yang berlaku setelah aku kaji, baca punya artikel. Jadi aku dapatlah nak bagi tahu sedikit sebanyak apa yang aku faham tentang isu ini. Okay, so sebelum kita kupas dengan lebih lanjut, aku nak korang semua make sure subscribe my YouTube channel. Don't forget to like, share dan juga comment. Okay guys, so isu ini seperti yang korang tahulah, yang viral dekat dalam TikTok kan, dekat FYP masuk, dekat Twitter. Itu pasal kronologi tragedi kanak-kanak yang terjatuh dalam perigi yang berukuran dalam 32 meter. Dan ini kisah yang sebenarnya yang berlaku. So, budak ini ataupun dikenali sebagai mangsa, beliau bernama Ryan Aram, 5 tahun. Dan perwatakan beliau adalah seorang kanak-kanak yang ceria, suka bermain-main dengan kawan-kawan dia dekat kawasan rumah apa semua kan. Okay, so dipercayai adik Ryan ni telah terjatuh dalam sebuah pigi yang berkedalaman 32 meter. Korang bayangkanlah 32 meter tu dalam dua. So nak dijadikan cerita juga sosial media tentang kanak-kanak ini yang berusia 5 tahun jatuh ke dalam lubang pigi di Maghribi sejak beberapa hari yang lalu lah. Kisah ini telah mendapat liputan di negara-negara seluruh Afrika Utara dan juga Eropah. So difahamkan misi menyelamat masih lagi diteruskan dalam 2-3 hari lepas lah. Dan akhirnya mereka berjaya menyelamatkan adik Ryan. Tapi kesudahannya sangat-sangatlah sadis. So adik Ryan ni dia terperangkap weh. Dia terperangkap dalam sebuah perigi di perkampungannya di Igreni. Aku tahu macam mana nak sebut, tapi nama perkampungan dia adalah Igren. Aku tulis kat tepi ni lah. Aku tahu nak sebut macam mana, dekat negara Utara Afrika. Dia terperangkap 5 hari dalam perigi tu, lubang tu. Korang bayangkan 5 hari macam mana dia punya tu. Dah lubang tu dah lah gelap. Lepas tu oksigen, lepas tu makanan apa semua kan. Ha, dah lah budak tu 5 tahun. Aku tak boleh nak imagine macam mana. Apa tu, mungkin ramai yang nak tahu kan apa yang terjadi, apa kesudahannya. Okay, malah kita kupas. Seperti yang korang tengok lah, ini adalah perigi yang tidak ada air lah, maksudnya lubang perigi yang tidak ada air, faham tak? So lubang sahaja yang mempunyai kedalaman 32 meter. Menurut kajian yang aku baca, Ryan ni dia mengikuti bapak dia untuk pergi membaik pulih sebuah perigi kering berdekatan dengan rumah mereka. Dan pada ketika bapaknya sedang sibuk, maksudnya masa bapak dia tengah duduk baiki apa tu perigi tu, si adik Ryan ni bermainlah di kawasan-kawasan tersebut, di kawasan sekitar perigi tu. Dan setelah beberapa ketika, bapaknya mula sedar yang anaknya itu hilang. Maksudnya tak ada, kat mana raya. Ha, biasalah budak-budak kan suka merayap, suka bermain-main. Lepas tu tiba-tiba tersedar tak ada. Dan bapak dia puas mencari adik raya ni. Lepas tu beliau, maksudnya bapak tu, mula sedar bahawa anaknya itu telah terjatuh ke dalam sebuah perigi kering yang, dan secara orang kata macam terkejutnya, bapak tu teruslah meminta bantuan penduduk kampung untuk datang membantu. Okay, so bapak dia tu macam pergilah meminta bantuan daripada penduduk kampung untuk datang menyelamatkan anak dia yang berada dalam perigi yang berukuran 32 meter dalam tu. Dah lah gelap pula tu, lepas tu sempit, faham tak? So macam mana diorang nak
mengatasi masalah ni kan. Jadi setelah bincang punya bincang apa semua-semua, lepas tu penduduk kampung datang beramai-ramai untuk memberi bantuan. Tapi apa kan diorang boleh buat sebab lubang tu terlalu dalam dan sempit. So macam susah gila nak tolong tu. Proses bantuan yang dijalankan itu bermula pada hari Khamis. Dan kes ini kemudian diketahui umum dan menjadi perhatian seluruh negara. Melalui lubang yang kecil, kamera tu telah dimasukkan dan disahkan Ryan tu masih lagi hidup masa diorang tengah bantu tu. Diorang ada menghulurkan makanan dan juga oksigen kepada budak tu yang ada dekat dalam lubang tu kan. Korang bayangkan lah budak 5 tahun macam mana dia nak guna, pandai ke nak guna oksigen apa semua kan. Kalau makanan tu mungkin diorang tu boleh, mungkin budak tu boleh lah nak makan atau nak minum ke kan. Kalau oksigen tu aku macam tak sure lah dia pandai ke tak nak guna kan. Lepas tu orang tu nak masuk kat dalam lubang tu aku tak sure lah macam mana, muak ke tak. Sebab rasanya lubang tu dia punya lebar sempit gila. Maksudnya perigi tu tak adalah luas sangat, cuma dalam dia tu dalam ha, macam tu dan gelap. So pada hari Khamis, kerja menggali lubang dimulakan. Dan beberapa hari tanpa henti proses penggalian dilakukan, banyak benda yang perlu diorang, yang perlu dititik beratkan oleh diorang lah. Sebab yelah, kita juga macam bimbang kan masa proses menggali, takut tanah tu runtuh ke ataupun lubang perigi tu tertutup ke macam mana. So penggalian tu mestilah dibuat secara teliti dan juga dijalankan secara manual. Hari Sabtu akhirnya penyelamat berjaya berjaya untuk menyelamatkan adik Raya. So proses proses penggalian tu dan proses penyelamatan tu berlangsung selama 5 hari. Dan Ryan berjaya ditemui dan dapat diambil, dikeluarkan daripada lubang perigi tu guys. So di sini sangatlah sadis, sangat sedih. Kenapa? Memanglah adik Ryan berjaya dikeluarkan. Dan pasukan penyelamat dan juga penduduk kampung bersorak sambil bersyukurlah sebab berjaya menyelamatkan budak tu. Setelah budak tu dibawa keluar dan budak tu memang didapati dan disahkan sudah tidak bernyawa dan sudah tidak hidup lah, maksudnya sudah meninggal dunia. Dan ketika pihak penyelamat menjumpainya, so keadaan dia memang tidak bernafas lah. Adik budak tu dibawa jumpa dengan ibu bapa dan ibu bapa dia turun untuk melihat anaknya. Tak lama kemudian ibu bapa Ryan naik semula dengan keadaan yang sangat pasrah dan sedih lah sebab mendapati anak dia dah tak dapat diselamatkan kan. Bayangkanlah duduk dalam pigi gelap, lepas tu dalam pula tu oksigen tak ada. So memang sangatlah tipis untuk kata macam nak selamat bagi akulah. Aku pun tak tahu sebab kita tak boleh bayang kalau kita yang berada dekat tempat tu, faham tak? Ketika Ryan dibawa keluar dari lubang tu, dia tu disalut dengan selimut lah, dengan selimut supaya, dan dibawa ke dalam ambulans untuk dibawa ke hospital untuk dicek apa semua. Raja Morocco iaitu King Mohammed telah pun menelefon sendiri kepada ibu bapa Ryan tu dan menyampaikan takziah kepada keluarga Ryan. So jadi di sini kesimpulannya kita nak cakap di mana untuk ibu bapa, sekiranya korang ada bawa anak-anak korang pergi dekat mana-mana ke dekat kebun ke mana, kita seharusnya kena lebih berwaspada lah kan. Sebab apa tu, kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku tu tanpa kita tak dapat diduga. Dan juga kalau boleh anak-anak sendiri pun haruslah dipantau dengan lebih rapi. Jangan kita terlepas pandang atau apa. Saya tidak salahkan ibu bapa Ryan, tapi ini kejadian semua ni memang menjadi inspirasi untuk seluruh negara sebab isu ini sangat-sangat viral. Ryan ni sebenarnya dia ni bukan siapa-siapa, dia bukan selebriti, dia bukan ahli anak politik ke anak raja ke, tapi disebabkan kuasa viral tularnya dekat media sosial. So seluruh negara mendoakan keselamatan beliau. Ryan ni merupakan anak syurga lah dan kita sama-sama insyaAllah dia akan menjadi ditempatkan di syurga sebab budak lahir kan, kecil 5 tahun, tak ada dosa lagi. Kat sini marilah kita sama-sama mendoakan supaya keluarga tabah untuk menemui ujian dan juga adik raya itu ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Dan juga untuk kita semua pun, kita kena jaga diri
jaga anak-anak dan diri kita sendiri pun jangan buat benda-benda yang membahayakan macam tu. Jadi aku nak mohon maaf sekiranya apa yang aku sampaikan ini ada tersalah ke tersilap, sebab aku pun manusia biasa. Aku hanya nak berkongsi cerita kepada aku punya subscriber, dan sekiranya ada tersalah ataupun tersalah maklumat ke apa, aku nak mohon maaf. Korang boleh betulkan by komen dekat bawah. Dan juga aku nak minta korang semua subscribe sekiranya korang suka dengan video ni. Dan jangan lupa untuk komen juga kalau korang nakkan aku buat video-video reaction pasal benda lain ke. So aku rasa sampai sini sahajalah video reaction dan juga penceritaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada korang yang sudah menonton. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan kita jumpa lagi untuk next video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.